Halo guys, balik lagi sama gue Ankit. Kali ini gue bakal mainin game Rob Hero. Jadi ini game mirip apa ya? Hero-nya tuh mirip kayak Spider-Man. Menurut gue sih kayaknya kocak gamenya. Tapi gue belum tahu gimana. Jadi kita coba langsung aja. Kalau dari gambarnya ini udah ada bisa kelihatan kan tuh? Ini nih. Tuh. Dia ngeluarin jaring dari gambarnya. Oke, gimana biar nggak penasaran, langsung aja kita cobain gamenya. Game start. Oke, ini masih loading. Jadi tombol-tombol. Kok kayak kayak GTA ya, ada mapnya kayak gitu. To sprint, hold this button. For jump, hold this button. Switch weapon. This is your money. Experience bar police. Ah? Police alert man. Ini kayaknya apa namanya, game GTA yang di mod kayaknya. Oke, money 500. Use this joystick for movement. Skip training aja kali ya biar lebih cepat. Oke, jadi ini apa, ini apa, kita dapat apa? Ada iklan, langsung ada iklan. Continue, SMS. Where are you? Okay, exit. Kita dapat bed. Ya, jadi diganti bednya tuh. Ngapain pakai bed? Terus ini apa? Ada motor segala. Kayak GTA ya, tapi gue coba dulu aja. Jadi ke sana. Gue coba manjat. Cus, wih. Kita coba main lagi. Cusui, gila. Anjir, apaan ini dia kayak gini? Ini dia buka, ini dia tuh merayap. Apa ngapain? Kayak kecebong. Mana tadi arah? Jadi kita harus kemana sih tadi? Kok menjauh sih? Oh, jadi harus kesini. Kemana? Kayak Superman ya gitu. Nah, ini questnya. Jadi ada questnya. Suruh ngapain questnya? Iklan lagi, anjir. Ya anjir. Konti, lu dapat pistol? Buat apa pistol? Ada iklan lagi, banyak iklannya guys ternyata. Mana ini? Suruh ke atas kah? Oh, gue suruh kesini. Oke, lari, gue suruh kesini ternyata. Udah, oke. Now to the next point, higher. Oke, berarti coba sana atau sana. Langsung. Ada waktunya. Loncat, ayo kucubung. Kocak ya dia. Loncatnya tuh kayak orang lain ngapain. Anda peset high one, so it's wi. Apa ini, kita dapat pistol segala. Oke. Terus kemana lagi? Turun ke bawah. Oh, gua harus ke sana. Wewe kebablasan gue anjir. Ini kesini. Now back to Kenny, it's enough. Kenny-nya di mana? Tadi gue di mana? Gue nggak tahu. Oh ini dia. Cus, Kenny, I'm here. Turun. Ada waktunya ternyata. Ada misinya. Iklan lagi. Iklan, full of iklan. Good. Continue. Listen, the first order to limit some drug dealer. Terusnya rada alay, susah bacanya. They are meeting in the neighbor cafe. Continue. Go beat them and throw away their drugs. Quality C, get the point to find bad dealer.
Remember when you are crying out the quest with gunfight, you need at first get to checkpoint and then start a fight. Wih, ngapa ini? Oke, gue disuruh ke sana ternyata. Gue gak tau suruh kemana. Apa gue ke sana aja coba? Pakai jaring. Kita Spiderman, wih, kayak Spiderman cuy ceritanya jadinya. Cus. Juga gue pinjam motor mobil. Bisa naik mobil nggak? Gue coba. Wih, bisa naik mobil. Bisa naik mobil dan ini ada musiknya loh. Bisa naik mobil, anjir. Tapi udah sampai. Ya, gue kebablasan. Ini gue belum muter-muter. Ntar. Anjir, mobilnya mantap banget. Jadi ini katanya sih suruh tembak-tembakan, gue harus siap-siap pakai ini aja kayaknya biar enggak kaget. Kill two pusher and pick up their drugs. Remember for this type of quest, if you don't see your target, this guy try to find them nearby in this zone. Oh, targetnya ini. Gak punya peluru gua mau nembak pakai apa anjir, gua dikasih tembakan. Oh bukan, ya ini kan. Anjir, ini bangsat lari-lari. Anjir, gue dikejar polisi malah. Itu drugs, itu dia pelaku drugs. Anjir, gue yang ditembakin. Kok gue yang kena sih? Gue yang drugs kok. So. Ah elah, lah gue ditembakin polisi kan. Elah, gue yang tembakin polisi. Bangke, biar polisnya pergi dulu lah. Nggak asik loh. Hover right there, hover right there. Mereka lari-lari, susah banget. Udah kabur belum? Polisinya mana polisinya? Bawah gue persis anjir. Itu kabur-kaburan anjir. Gimana ngarahinnya? Mantap. Peluru gue habis. Anjir, lu kabur-kaburan anjir. Kan bis kan peluru gua. Ah elah. Ah elah, tuh ada polisi segala lagi di bawah. Tuh gua harus ngambil dropnya. Apa sih? Berisik banget sih lo. Gue sambil dropnya. Pokoknya gue coba yang satu lagi, mana satu lagi. Wow, hover right there, hover right there.
Gue kayaknya perlu ambil itu deh. Wow. Ambil darah. Bangke. Opium. Anjir. Bangke data polis. Ah, elah. Anjir, gue yang kalah kan? You die. Iklan, banyak banget iklannya. Jadi misi gue apakah gagal? Apakah misi gue gagal? Gue nggak tahu. Gue mau ini ada rope. Ada apa itu rope? Jadi gue manjat. Kalian juga bisa lebih cepat. Ya, apa itu? Darah. Terus. Gue naik mobil aja jauh coy, dari sini coy. Mana coy, ada mobil enggak? Ini jauh banget. Gak bisa pakai itu lagi. Ini apa nih merah-merah nih? Gue tau nih merah-merah nih. Apa nih merah-merah nih? Baterai armor. Ada suara mobil. Mobil, gue tarik mobil. Gak apa-apa. Ah, iyalah. Wiss, menyingkir. Tendang. Wih, Superman. Emang Superman sih ya, dia emang superhero sih. Tendangnya jauh banget anjir. Ini gua harus jalan kaki gitu ke sana anjir, jauh banget. Serius. Wih, gua bisa manjat tebing ke sana. Gua enggak usah ke sana anjir. Ah, elah, menghambat itu. Ada mobil nih, ini tempat tadi. Mari mobil ini aja. Pelan banget. Ntar mobil sport gue cegat. Nah ini kan cepat kencang anjir. Ini malah saking kencengnya gue malah gak bisa. Ah, anjir, saking kencengnya gue malah keluar. Ayolah. Gue keluar saking kencengnya. Itu ada motor. Oh, cuma di sini.
Spidey. Gak kena. Gue harus dapat semua biomnya, anjir. Gue harus dapat semuanya. Naik, 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 naik. Dia di bawah sini. Iklan lagi, jadi iklan ini game iklan. Anjir, dapat XP, padahal gue belum bunuh semua, baru cuma satu. Tapi ini udah. So next target to my first beta print. Get point, find that guy. Ini oke. Mau coba jalan-jalan. Oke guys, gua rasa sampai sini dulu. Ini gua mainin gamenya. Ini game memang bener mirip Spider-Man, tapi dia pakai tambang. Dan ini mirip banget sama GTA. Soalnya Spider-Man ngapain butuh pistol, ngapain butuh shotgun tadi? Itu ngapain dia harus pakai mobil, dia bisa gelantungan. Tapi gelantungannya pun dia juga cuman pakai satu tangan. Kayak gitu. Ya untuk grafisnya ya seperti inilah. Gua rasa kurang ini karena ini kayaknya mod dari game GTA atau mungkin game sejenis mirip GTA yang open world juga. Dan ini bisa dimainin offline. Ini juga linknya ada di apa, nanti gua kasih linknya di description buat yang mau nyoba juga. Gua sambil nyoba muter-muter. Kalau misalkan lo suka sama video gue, silahkan like. Kalau misalkan lo suka sama channel gue dan nunggu video-video gue lainnya, silahkan subscribe. Kalau misalkan ada kritik dan saran, langsung aja tinggalkan di kolom bawah komentar ini. Sampai di sini, thank you dan bye-bye.